caramu gimana? Ya pinjem mas. Pinjemnya seperti apa? Ya, tapi kan pinjem terus transfer. Nah, WA siapa mas? Pak Tamso pak. Itu jenengan mengatasnamakan siapa kok kamu pinjem mas? Ya, karena pak pribadi mas. Dapat berapa pinjaman dari Pak Tamso? 60 oleh Pak Kasubdit terhadap dugaan kasus pemerasan yaitu pasal 38 KUHP. Kita menerima seserahan tersangka beserta dengan barang bukti dan alat bukti beserta dengan alat buktinya, maka selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan.